Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Rela mati seorang suami itu seperti apa? Rela mati seorang suami adalah kalau yang ada di hati, pikiran, tindakan, jiwanya hanya ada satu wanita, yaitu Linda Natalia Ranting. Mohon maaf bagi mamanya Lambok, kalau dalam hati Lambok nanti ada satu wanita yang menempati, yang utama dalam hidupnya adalah Linda Natalia. Bukan berarti mama tidak dihitungkan lagi. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. It isn't too hard to see we're in heaven. Saya sebagai ibu yang melahirkan Lambok mengucap syukur sama Tuhan pada hari ini. Lengkaplah sudah bahwa Lambok dengan Linda sudah sah jadi suami istri. Itulah yang saya inginkan selama ini. Sekarang sudah ada pendampingmu, anakku, menantuku Linda. Saya bersyukur sama Tuhan. Bisalah Linda nanti membawa kau ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Kerinduan saya sudah terkabul, dikabulkan oleh Tuhan.